terima kasih. Thank you, Mas. Sudah connect. Ini kan kameranya bagus, sering-sering ke gue dong, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy untuk semuanya. Bergabung lagi bersama channel Mimin, channel Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Ditambah lagi, Ayu Ting Ting hari ini sedang berada di Eropa, Itali tempatnya. Dan inilah suasana perjalanan di Milan, Itali hari ini pukul 8.41. Wah, sepertinya kita beda ya, sedikit beda waktu nih, tapi it's okay deh ya. Semoga perjalanan Ayu Ting Ting dan juga timnya yang berasa satu keluarga ada dalam satu bus penuh nih. Di sini ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan original untuk sahabat semua nikmati. Bagi sahabat, terus dukung channel ini agar selalu berkembang dan Mimin selalu semangat nih memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting tentunya. Oke sahabat semua, selamat menikmati perjalanan holiday Ayu dan juga keluarga serta Bilqis tercinta akan pergi ke suatu tempat yang sangat istimewa yang lama sudah dinantikan oleh Ayu dan juga Bilqis Humairah Raza. Dimanakah itu? Jangan sampai di skip ya, tetap tonton sampai selesai. Oke sahabat semua, selamat menikmati hiburan yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa terus senyum dan berikan kebahagiaan untuk orang-orang di samping kalian. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, aku mau makan dulu ya. Bu, apa sih beli itu dong? Happy banget sih. Makan teh dong, Bu. Enggak. Terima kasih. Thank you, Mas. Ini pun agak ngerti ya. Ayo, happy. Selamat. Banget. Dia kalau udah di luar, dia pasti udah happy banget. Iya, Nak. Lagi nanti mau ke Disneyland, Bu. Kenapa kita kan dua hari? Roti ya, kan itu dua hari ya. Nanti. Oh, enggak, maksudnya di Paris. Ya cukup Disneyland, ya cukup sehari. Ya tapi kita sampai malam kan? Iya. Ya enggak mungkin. Bye, aku mau makan dulu ya. Bu, apa sih beli itu dong? Happy banget sih. Sudah connect. Ini kan kameranya bagus, sering-sering ke gue dong, Le. Kita mau ke Transmigrasi. Ya. Hati-hati ya. Makannya KFC dong di sini, udah jauh-jauh. Ayamnya original. Tapi lumayan bumbunya berasa. Gak ada. Dia pakai lada gitu kayak. Ya, jadinya kalau buat salah. Cewek. Hai. Cewek. Hai.
cewek hai, cewek hai. Selamat pagi. Pagi. Ingin sekali. Halo. Pagi. Morning, ciao Bella. Selamat ya. Karena kita sudah berada di negara Italia, ya. Wah. Ale, Igis. Pokoknya Ragil ya. Oke, jadi kita sekarang ya sudah mulai masuk ya, kita dari Bandara Malpensa. Tadi ini salah satu bandara internasional kota Milan. Ya, kita akan langsung menuju ke daerah sentrum atau daerah kota Milan. Nah, ini masih agak keluar kotanya nih, kita bilang seperti Soekarno-Hatta lah ya, agak keluar ya di daerah Tangerang. Nah, sekarang kita masuk ke daerah Jakartanya, kita masuk ke daerah perkotaannya. Di dalam harus masukkan kembali paspornya ke dalam tas ataupun dompet Bapak Ibu supaya jangan sampai hilang. Fokusnya harus selalu paspornya dulu. Oke, kalau misalkan ada belanja dengan uang cash, ada kembaliannya, jangan fokus dengan kembaliannya dulu. Pokoknya paspornya dulu simpen, baru setelah itu proses berikutnya ya untuk kembaliannya. Ya, karena ini kita lagi nunggu restorannya buka. Ini teman kencan aku, ada yang mau tahu teman kencan aku siapa? Abi Umi. Umi lagi pesen makan sambil nunggu buka, Umi. Ya, dingin gak ya? Ini 7 derajat sih. Emang iya? 7 derajat? 7. Kayaknya lebih dingin deh. Ini dingin banget. Di sini sekarang jam berapa ya? Untungnya di sini ada matahari jam 10. Ya, jam 10 pagi. Jam 10 pagi, mungkin di Jakarta itu, di Indonesia. Sekarang jam 5. Oh, jam 5? Mm-mm. Oh, jauh juga ya perbedaannya ya. Hey guys! Nah, kalau anak ayah cucu ayah kuliah di luar, kita sambil nunggu restoran buka, kita nyemil dulu. Itu ayah kunjungan. Bu, bukan beli itu dong. Happy banget sih. Itu anak teh dong, Bu. Tiga. Terima kasih. Thank you, Mas. Ini pun agak ngerti ya. Ayo happy. Banget. Dia udah kalau di luar, dia pasti udah happy banget. Iya, nak. Lagi nanti mau ke Disneyland, Bu. Kenapa kita akan 2 hari? Poti ya, Pak. Kan itu 2 hari ya. Nanti. Oh, enggak, maksudnya di Paris. Ya, cukup Disneyland, ya cukup sehari. Ya, tapi kita sampai malam, kan? Iya. Ya, enggak mungkin. Bye, aku mau makan dulu ya. Mau, Pak, banget dosa. Hai, aku mau rekomendasiin all shop yang lagi viral. Namun. Saya sampai dengan pukul 12 baru bisa story 30. Guys, kurang lebih 3 jam. Ale. Ya, 3 jam cukup ya. Eropa lagi. Cukup 3 jam. Cukup ya. Karena dari sini, dari Milan, kita akan perjalanan lagi, Bapak Ibu ya, lumayan jauh, kurang lebih 4 jam untuk sampai ke kota Venice. Ya, jadi kita kurang lebih dari Milan kota Venice kita akan direct langsung ke hotel. Ya, karena kan ini masih hari pertama ya. Hari pertama tuh biasanya masih pada sedikit jet lag, Bapak Ibu. Makanya Steven gak terlalu forsir. Besok kita baru akan mengunjungi Pulau Venice-nya. Ya, jadi hari ini, selesai dari Milan, kita akan langsung menuju ke
kota Venice dan langsung menuju ke hotel buat Bapak Ibu bisa. Halo. Kali ini kita jalan-jalan di bawah baby. Ini di mana sih yang? Di Milan. Di Milan. Kita sudah sampai Milan. Apanya? Ini merahnya lagi bokeh tuh. Kedinginan. Dingin banget. Ngumpet anaknya ngumpet. Tuh. Gedung apa guys ini? Kali ini story-nya sama foto pasti banyakannya. Airnya original. Tapi lumayan bumbunya berasa. Bumbunya? Ya ada. Enggak berasa. Dia pakai lada gitu kayak. Jadi ini kedua kali aku ke Eropa, alhamdulillah. Dan ini pertama kalinya aku ke Milan. Ini lagi jalan di area Milan. Lihatlah di sana banyak gedung-gedung. Tuh. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Banget turun langsung tuh langsung jebrot pinter tahu udah selesai sampai pinternya. Ini kita mau ambil bagasi. Ha-ha. Pun di Switzerland. Ya, jadi besok ya, mulai besok nih kita masuk ke daerah Austria. Nah itu kita udah lihat pemandangan tuh, gunung-gunung Alpen ya, yang dikelilingi salju semua, ya danau-danau. Nah itu yang kita akan besok akan kita lihat pada waktu kita menuju ke Austria. Oke. Okay? Nah.
Terus bicara lagi tentang apa tadi? Oh ya, tentang Milan. Nah, Bapak Ibu nanti di Milan ini ya, kita kan di Duomo ini tempat selain foto-foto ya dengan katedral ataupun juga dengan alun-alunnya. Ya, di situ juga ada satu patung Bapak Ibu, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, patung orang sedang naik kuda. Itu patung apa, Steven? Itu adalah salah satu patung pemersatu Italia, Bapak Ibu. Bapak pemersatunya Italia, namanya Bapak Vittorio Emanuele kedua, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita akan temukan di beberapa tempat ya, bukan cuma di Milan, tapi juga di kota Venice pun juga kita mungkin bisa lihat. Ya, kenapa banyak ya